Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat kembali di program Jom Masak dengan Kak Zahra untuk minggu ini. Hari yang pertama, hari Isnin, bersama you all dengan episod 100 yang ke-172 hari ini. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Kak Zahra, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Busy lah sekian ya Kak Zaidah. Zaz di dapur setiap hari memasak. Yes. Bukan kelas weekend saja. Setiap hari kejap lagi ni habis je lah Kak Zaidah. Yes. Kau masuk ke dapur. Masak lagi pula. Lauk pauk frozen lah untuk you all. Minggu ni ada empat jenis lauk yang kita tambah ya. Untuk tambahan sebab ada yang bertanya lagi ada lagi tak yang lain ya. InsyaAllah minggu ni kita akan tambah lagi. Tadi Bel pagi tadi dah kemudian ada dua lagi ya. Apa lagi dua tu? Kita kena buat teka-teki lah nanti. So nak juga waktu tu kita boleh main game ya. Ya saya. Jadi tahniah ya. Tahniah ya. Berbesar hati nak bagi hadiah untuk you all. Jadi claim you all punya hadiah sekarang. WhatsApp sekarang ni 011-1120-4733. Pemenang yang dah yang sedang menonton sekarang ni. Anyway, rakan-rakan di Facebook minta tolong like dan share. Jadi ramai yang boleh tonton bersiar dengan kami dengan resepi yang lain untuk hari ini. Yes, Alhamdulillah. Dapat juga kita bertemu hari ni ya. Izinnya. Okey, kita tunggu sekejap Bel ya. Beri laluan. Untuk rakan-rakan minta like dan share dan komen. Komen yang membina ya. Tak berapa membina tu tak apalah. Kita tutup je, kita pejam je mata nak buat macam mana kan. Kita tak dapat nak puaskan hati semua orang. Ya, betul. Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam Halimah Ismail. Saya Syaya, terima kasih. Terima kasih back to you kerana sharekan video kami ini. Sama juga Ruby Hussein, mohon share katanya. Boleh-boleh, silakan. Ya, silakan. Memang itu yang kita nak ya. Supaya lebih ramai dapat menonton dan dapat menyalin resepinya. Dan mudah-mudahan dapat masak lah sekali dengan saya ya. Okay. Salam Kak Zaidah, Hasna, Syarif Hasna. Okay, kita tunggu sikit lagi ni ya. Rasa mesti semua tengah menunggu ni. Menunggu apa, tengah sibuk agaknya. Tak dapat lagi notifikasi. Okay. Kita like dan share lagi ya. Jadi saya rasa mesti Kak Zaidah mesti ramai tak sabar nak menunggu lagi lauk lain ni. Yang lagi dua tu apa benda tu. Nanti ada. Sedap bila tu ya. Itu pun saya dah bagi di live kita ya. Tapi nanti kita buat teki-teki lah. Teki-teki lagi nampak ada tak? Ada benda lagi yang saya bagi-bagi ya. Untuk kita nak ngibu hati ya sebenarnya. Hari-hari celik mata. Benda yang sama kita lakukan kan. Jadi kalau ada something different tu seronok kan. Ya, betul. Kan? Lepas kita dapat membahagikan orang lain. Kita pun kat sini bahagia ya Kak Zaidah. Kak Zaidah pun besar kita hati sangat. Kita tak rasa masa tu berjalan dengan pantas ya. So, kalau ada something activity yang lain tu seronok juga. Okay. Alhamdulillah Kak Zaidah ramai dah ni tune in. Jadi kita tak payah tunggu. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Apa khabar semua viewers? Okay, hari ni Kak Zaidah dah masak. Very simple juga. Ini kalau orang selalunya kita masak lauk ni waktu badan-badan kita tak berapa apa, tak berapa sedap ya. Okey. Hari ni Kak Zahra nak cap cai sup ya. Cap cai sup telur. Ni simple aje ni yang sebenarnya. Kalau tak kena you all semua, kita semua berkurung, saya rasa saya pun tak ajar lauk ni. Simple now. Simple now. Ya, simple benar lah kata orang Johor. Okay. Tapi untuk, apa salahnya kan? Tapi yalah, lain orang lain cara ya. Kak Zahra punya cara senang je. Okay. Kita sekarang ni masak seberapa ringkas yang boleh. Alright. So okay, bahan-bahan untuk masak capcai telur. Kak Zahra guna 5 ulas bawang kecil ya. Saya pakai bawang kecil ni hari. Sebab kita nak tumbuk. So bila kita tumbuk, kalau kita pakai bawang besar tu dia agak berair, susah kita nak tumbuk dia ya. So jadi saya guna bawang kecil dalam 4 hingga 5 ulas. Kemudian bawang putih 4 ulas. Saya guna udang kering ya. Udang kering yang saya dah rendam bagi dia kembang. So that senang untuk you nak tumbuk ya. Okay. Udang kering agak-agak lah perempuan. Kalau tak nak pakai udang kering, nak pakai udang hidup pun boleh ya. Untuk rencah dia lah. Kita rendam dengan air biasa atau air panas? Rendam air biasa je ya. Buang air
masin dia tu, air baru dia tu. Kemudian baru kita rendam betul untuk kita nak gunalah. Kemudian saya guna kentang, ya, kentang yang saya dah potong kecil. Saya guna juga cendawan, ni sedap cendawan keriting, ya. Kita rendam dengan air bagi dia kembang. Kemudian saya guna soun, sedikit soun dan sedikit tahu tahu kering, ya. Kemudian kita rendam bagi dia lembut. Saya guna telur ayam, terpulanglah pada perempuan, ya, nak pakai berapa biji telurnya. Kemudian saya guna juga cili padi, ini sebagai untuk nak campak aja kat dalam lauk tu nanti. Supaya kalau kita nak makan pedas, kita just pecah-pecahkan nanti. Tapi jangan tumpuk, jangan apalah. Okay, so itu saja bahan-bahan dia. Alright, Bel. Alright, sebentar, okay. Kak Zaidah, saya rasa kena ni, kejap. Kenapa? Instagram ada lagging sikit, ya. Mungkin kita kena tukar sekejap. Tapi ada, ni kata Syarifah Talha. Salam dari Dubai. Apa khabar awak di sana? Harapnya semuanya dipermudahkan, Syarifah, ya. Di Dubai. Syarifah Talha kata, saya dah beli lauk frozen. Lauk frozen Puan Zaidah untuk anak-anak di Malaysia. Anak-anak cakap sedap lauk-lauk frozen tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Yes. Okey, nanti ada lagi lauk yang lain, edition yang lain. Bolehlah tambahkan lagi stock up di rumah. Minggu ni ada lagi. Tadi Bel dah review dua. Now kita nanti ada dua lagi. Tapi kita lepas kita buat teki-teki. Alright. Boleh dah, Bel? Kita teruskan? Boleh teruskan. Alright. Now kita perlu tumbuk, ya, bawang putih dan bawang merah. Ya, kalau nak blend tu boleh juga. Saja-saja nak melambatkan, jadi kita tumbuk. Nak kisar pun boleh juga ni, ya. Blend aja. Sebenarnya kisar pun boleh, kan? Kalau malas nak melumbuk lah. Tak jadi datang rajin pula hari ni nak melumbuk, ya. Ibu saya panggil kuah kincam. Apa tu? Ibu saya panggil kuah kincam. Yuani Suri kata. Okay. Kita tumbuk bawang. Maria Yusof kata, membahagiakan orang lain sama juga seperti kita yang bahagia. Thank you, betul. Sama juga kami di sini. Bertemu lagi kita, Rohaya Roy Rahman. Waalaikumsalam. Mas kata, Mas ni dah tulang sen. My first time dapat join live ni. Selalu termis. I like your style. Alhamdulillah. Thank you. Welcome, Mas kata. Tengok live kita dengan Kak Zaidah, ya. Kecoh satu kampung menumbuk. Yo. Oh, janganlah gitu. Sis Ina Haji Ahmad. Dia kata tak amalah kawan Bella sebab tunjuklah frozen tapi tak boleh nak beli. Telan Leo je. Maaf, you all. Maaf banyak-banyak. Kita nak hantar tapi tak ada siapa yang nak tolong hantarkan. Semua bahagian penghantaran stop, ya. Hanya pos laju sahaja. Sabar, ya, Sis Ina Haji Ahmad. Laju pun tak boleh hantar barang-barang frozen. Jadi tak Takubin saja yang buat masa ni kami ada untuk frozen untuk hantar di seluruh Malaysia, tetapi itu pun disekat juga kerana keadaan sekarang. Jadi insya-Allah kalau reda, insya-Allah akan sampai dekat you all, okey. Sabar, minta sabar. Maaf banyak-banyak daripada kami yang duduk jauh-jauh, minta maaf banyak-banyak. Jadi beruntung you all yang ada di Selangor dan juga Kuala Lumpur masih boleh nikmati lauk pauk Kak Zaidah, ya. Okay. Tumbuk hingga dia lumat sikit, ya. Kemudian baru kita masukkan udang kering. Nafisah HD kata, Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya dari Brunei. Alhamdulillah dapat mengikuti live hari ni. Alhamdulillah ada masa lebih hari ni untuk tonton. Umi Suhaini katanya, Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Hari ni baru sempat tengok. Sejak PKP ni kerja rumah macam tak habis-habis. Yelah, sidai baju. Pagi-pagi basuh baju, lipat baju. Kerja kita memang tak pernah habis. Tak pernah, tak
takkan pernah habis. Maiza Faiza Muhammad kata tak pernah rasa setelur, boleh cuba ni. Cuba you, jangan tak cuba. Azra Abdullah, lauk buku Kak Zainah boleh hantar seremban ke? Sebab masa ni keluar selain interstate, selain daripada Selangor dan Kuala Lumpur, agak susah kita nak keluar ya. Kita tak lepas tol tu. Di Kuala Lumpur, alhamdulillah Kuala Lumpur kita masih boleh lagi, ada maaf lagi sebab Kuala Lumpur memang dikelilingi oleh Selangor, jadi memang kita banyak urusan di sana kan. Jadi Kuala Lumpur masih boleh lagi antara Selangor dan Kuala Lumpur, tapi luar daripada Selangor dan Kuala Lumpur agak susah sikit, agak sukar sikit buat masa ni ya. Minta maaf banyak-banyak. Hold on tight you all. Jadi selagi boleh, Kak Zaidah cuba berikan resipi untuk you all masak di rumah. Okay. Salam Puan Zaidah and Bella, saya dah beli lauk-lauk frozen sedap terbaik. Thank you. Thank you so much. The Moose Campbell. Jangan lupa minggu ni kita ada 4 menu baru. Mungkin Puan boleh cuba. Malam saya masak biryani bihun. Anak cakap sedap. Alhamdulillah. Bolehlah waktu free macam ni. Bolehlah cuba. Banyak tu ya yang kita dah siapkan. Bolehlah cuba yang rasanya bahan-bahan tak susah lah. Tapi ada, kalau yang bahan susah tu boleh alter sikit lah. Ya, boleh di alter sikit. Miza Manja, first time tengok live ni. Tumbuk? Jangan tak tumbuk. Welcome. Kalau malam nak tumbuk, kisah je. Welcome Miza Manja. Welcome. Lagipun kalau lauk sup macam ni, bila kita tumbuk tu, dia punya jus tu macam mana eh? Dia lain tak banyak, dia tak banyak jus sangat. Kalau you blend tu sebab you kena blend dengan air. Melainkan kalau you grind dia, you pisar dia tanpa air. Tu boleh jugalah yang tekan-tekan juga kan. Pisar kering tu lah. Pisar kering ya. Okay, dia dah siap. Tinggal kita nak tumis ya. Zara Daim kata ini lauk wajib arwah mak untuk sahur yang pertama. Betul-betul, memang betul. Selalu juga ni, ya. Okey. Okey, Bel, ni dah siap. Dia tidak lalu mak sangat dia. Macam ni rupa dia. Okey, kemudian kita akan tumis dia. Saya dah tengah panaskan, Kak Zainah dah tengah panaskan minyak kat dalam tiup. Okay, Kak Zaidah, Instagram masih lagging lah Kak Zaidah. Jadi rakan-rakan di Instagram, jika you all ada Facebook, sila berpindah ke Facebook sekarang ya. Memang Instagram ada masalah sedikit, saya tak tahu kenapa. Okay, hold on tight. Okay, kita akan tumis. Sedih. Jangan lama dah, nanti takut dia panas juga kan. Sudah. Salah panas. Nanti tersekat lah kita. Tersekat macam hari ya. Kita buat apa ya? Yang itu? Roti canai. Roti canai. Dah ada dua sesi pula. Dua apa? Part 1, part 2. Okay, kita tumis sampai dia naik, baru naik wangi ya. Ainun Abdul Rahman. Dia tanya lauk frozen and tak nenas bila last order bell. Anytime. Anytime. You boleh order anytime. Jadi WhatsApp terus di 011-1120-4733. Jika anda di Selangor dan Kuala Lumpur, kita ada delivery ya. Luar daripada Selangor dan Kuala Lumpur, minta maaf, kami masih tidak boleh menghantar luar daripada Selangor dan Kuala Lumpur. Ibu Ngah kata, wah nak kena masuk store cari My Batu Lesung. Semoga sihat selalu buat Puan Zaidah dan Bear. Thank you sayang for your prayer. Jauhnya letak lesung batu tu dekat store ya. Yalah, kan susah nak cari. Aduh. Tak payah pakai lesung batu. Ya, just pakai blender ke whatever. Cuma kalau you blend dengan air, kena lama sikit lah numis ni tu. Ya. Jadi kan sekejap dah nak garing. Siti Harijah Sunuk, 3 bekas menu yang diorder dah habis. Bilalah Johor boleh order? Oh, ya ke? Macam mana tu? Sis dapatkan 3 bekas menu tu. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada anak ke bawa balik ya. Minta maaf banyak-banyak ya yang luar daripada Selangor dan Kuala Lumpur masih tidak boleh hantar lagi ya. Ya Allah. Hari Ya Allah bertabar. Ya, dah garing dan dah wangi ya. Satu. Ya, dia dah tak ada yang nampak. Minyaknya dah
Katakan dah naik minyak lah ya. Dia kira okay. Macam dah apa? Kita akan masukkan air. Cukup tumisan lah ya. Sedapnya baru dekat dadah. Simple je yang ada dalam tu yang kita tumbukkan tadi. Apa tu? Bawang merah 5 ulas. Dan bawang putih 4 ulas. Dan sedikit udang kering yang direndam air ya. Direndam air. Sebentar saya cuba live sekali lagi di Instagram. Memang Instagram ada masalah sedikit. Okay, kita akan masukkan ini dulu ya. Kentang ya. Boleh nampak ke? Allahu Akbar. Jadi kita kena apa rebus dulu. Masukkan kentang ya. Jadi untuk lembutkan ya. Kentang agak lama sikit empuk. Kita bagi dia empuk. Jadi kita rebuskan di dalam dulu. Okay. Kita tunggu dia mendidih, kemudian baru kita masukkan telur dan bahan-bahan lain. Ada yang panggil sup telur. Ya, sup telur ni memang menu wajib bila time sahur, bila tak tahu nak masak apa. Betul. Paling ringkas. Ya, sebab semua bahan yang kita gunakan bahan yang kering seperti apa? Cendawan kering ni eh. Cendawan kering, tahu kering dan juga soun. Jadi bahan-bahan ni semua kering. Udang kering. Jadi bawang pun bawang merah, bawang putih sahaja, tak ada lagi bahan-bahan lain dan juga telur. Senang aja kan? Resepi dia apa terlepas? Okey, saya ulang lagi bahan-bahan dia salin. Jangan tak salin. Salin sekarang untuk sup capcai telur. 5 ulas bawang merah. 4 ulas bawang putih. Sedikit udang kering. Mengikut cita rasa you all ya, udang kering ni. Kita gunakan kentang. Cendawan kerinting ataupun cendawan kering. Cendawan kering ya. Cendawan kerinting ya. Soun. Tahu kering. Telur. Sedikit perasa dan garam. Secukupnya. Senang aja ya. Kalau perempuan nak pakai telur puyuh pun boleh. Tapi rebus dulu telur puyuh. Ya, rebus telur puyuh, kemudian kopekkan kulitnya, baru masukkan dalam kuah. Right. Dalam supnya, ya pun boleh. Okay, kita tunggu dia mendidih dan baru kita boleh masukkan telur dan bahan-bahan lain, ya. Ini biasa kalau ada anak kecil, lauk ni memang semua orang pandai buat ni, ya. Sebab budak-budak yang suka ni. Okay. Alhamdulillah dah ni live balik. Laju sikit. Okey, alhamdulillah. Tadi ada masalah. Tak habis masalah ya. Ida Salmi dah masuk. Hai, katanya salam dari Langkawi. Waalaikumsalam orang Langkawi. Berjumpa kita lagi hari ni. Alhamdulillah. Ani Ratnan. Hai Kak Sarah and Bella. Hai Ani. Masakan yang menggunakan menu tumbuk memang rasanya sedap. Memang pening dia fikir buat lah. Cook everyday. Lepas ni nak masak sup ni pula. Ha kan? Dia macam kalau kita tumbuk tu, masakan kita macam ada rasa manis sikit. Tak tahulah ya, rasa Kak Zainal lah. Dia macam rasa manis ya sebab dia kurang air. Kalau kita blend tu kan dia banyak air ya. Jadi nak garingkan bawang tu agak lama. Kemudian kalau kita tak kalau kita malas nak tunggu lama tu yang dia kurang sedap tu. Tapi kalau kita tumbuk tu, dia cepat garing ya. Okay, Karati Ai ni katanya, Ai dah cuba resipi Kak Zaidah. Panggang kuali, opor ayam, siap tiga rasa. Alhamdulillah. Kita tengah busy kat sini yang sebenarnya. Tengah busy packing ya. Packing untuk you all. Rohaya Basri, salam Puan Zaidah Amela. Waalaikumsalam. Sedapnya lauk ni hari. Macam tahu je saya tengah tak sihat ni. Ya ke? Yes. Bolehlah cuba mungkin terbuka selera. Terima kasih Puan. Sedap ni ya. Boleh dihirup kata orang tu ya. Betul. Sis, take care. Jaga kesihatan. Jangan keluar ya. Duduk di rumah. Tak sihat tu banyak berehat. Okay.
Kudak segar capcai ni memang terbaik. Makan dengan sambal belacan dengan sayur kangkung belacan. Sedapnya. Saya dah dapat bayangkan dah rasa. Dah rasa. Aduh, dah boleh terasa. Dah rasanya. Sedapnya. Kita tunggu dia mendidih dulu ya. Ya, okey. Jadi saya bacakan komen you all. Sementara kita nak tunggu renihan ataupun kita nak tunggu apa tu, kentang. So kita ni mendidih. Ya. Ya, assalamualaikum. Lauk rendang dan gulai tunjang memang sedap. Thank you. Kena tempah lagi. Alhamdulillah. Mari-mari tempah lagi Nurhana Hashim. Ha, itu yang kita nak sebab alhamdulillah kita masak konsepnya masakan di rumah ya. Kak Zaidah sendiri yang masakkan untuk you all. Jadi alhamdulillah kami happy di sini dan kita dapat tahu you all pun happy dapat hidangkan untuk seisi keluarga. Alhamdulillah. Hai Kak Zaidah and Bella. Hai Lila Biapuri. Semalam masak nasi goreng petaya. Thank you. Sedapnya. Saya pun semalam sebenarnya balik kan. Gunanya masa nak masak Kak Zaidah. Malas. Petaya. Kita punya mix veggie tak ada. Sudah. Kita sampai rumah aja pukul 7 semua supermarket dah tutup. Ya, yeah, sekarang kita semua pukul 7 ya. Dah jadi tutup, ya. Terbatal lah hajat kita nak masak. Tak apa, sambungin hari. Sat lagi. Memang kena zas. Terus pergi sebelum kedai tutup. Okay, now dia dah mendidih. Yes. Okay. Tengok tu. Boleh nampak kan? Sebab hari ni kita pakai vision ya. Jadi kalau saya tak fokus pun masih boleh nampak ya. Nampak tu ha? Ada kentang di dalam. Kita tunggu kentang ni half cook. Kalau kita masukkan telur. Right. Ya, kentang agak lama sikit nak masak. Zurin Twitty kata, assalam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Boleh minta resepi? Resepi apa? Resepi hari ni? Sekejap nanti kita akan postkan ya. Kita akan postkan dan mungkin sementara kita nak tunggu-tunggu masak, saya bacakan ya. Salin tau, Salin. Okey, tadi saya dah bacakan ni, saya bacakan lagi sekali. 5 ulas bawang merah. 4 ulas bawang putih. Sedikit udang kering. Udang kering kena rendam dulu ya. Buangkan baunya ya. Dan kita menggunakan kentang, cendawan kerinting, soun, tahu kering dan telur. Itu sahaja. Senang sangat. Kalau papa nak tambah carrot pun boleh. Nak tambah daun bawang pun boleh ya. Untuk panjang-panjang daun bawang masukkan. Ada juga yang suka boleh juga letak jagung muda tu. Brokoli, bunga kobis semua boleh ya. Namanya pun dah capcai. Capcai tu maknanya campuran banyak sayur di satu dalam satu bekas. Hidangan. Dalam hidangan ya. Saya tanya deadline tadi tak untuk raya. Oh, deadline? Tak ada deadline mai dia. Deadline untuk nak order, you can order anytime for now. Ainun Abdul Rahman, sila WhatsApp 011-1120-4733 ke deadline PJJ. PJJ pun tak ada deadline. Jadi kalau nakkan resepi Kak Zaidah, nak bikin sendiri di rumah, mengikut cita rasa masing-masing, bolehlah join ataupun daftar nama you all untuk kelas PJJ. PJJ tu apa? Pembelajaran jarak jauh. Ada ya resepi untuk tart nanas. Jadi WhatsApp 011-1120-4733. Wow. Masih lagi belum ya Kak Zaidah? Sekejap lagi kita dah boleh. Kita tunggu ya. Dia separuh lagi. Masak ya. Alangkah untung anak-anak Kak Zaidah. Ada mak rajin memasak. Boleh makan apa saja nak. Kan? Nur Ashikin. Sekali-sekalalah. Anak sudah tentulah ni Hani. Tapi, kat belakang ni anak saudara yang besar. Tapi anak pun dah besar-besar semua. Kadang anak yang masak Kak Zaidah rasa je. Okey, yang ini confirm lepas. Okey, dah jalan. Semua boleh makan. Okey, yang baru masuk, bertanyakan kita tengah masak menu apa hari ni? Menu apa Kak Zaidah? Hari ni kita masak capcai telur ya. Sup capcai ya. Pencahnya telur. Perempuan boleh juga letakkan udang kalau perempuan nak ya. Kalau tak nak pakai telur ayam, boleh juga pakai telur puyuh. Ya. Betul Ruzana Abdul Rahman. Katanya masakan yang senang nak masak. Time-time panas ni sedap makan sup-sup. Sedap ni. Ini kalau time ramai-ramai ni, anak-anak ada di rumah,
ataupun cucu kita ramai di rumah, lauk macam ni pun jadi sedap. Sebab bila kita makan ramai-ramai, dia datang sedapnya tu bila tak cukup. Tu yang jadi sedapnya, ya. Betul. Okey, tu saya dah pinkan bahan-bahan. Terima kasih Sis Adwin Kids AJ. 5 bawang merah, 4 bawang putih, udang kering, kentang, cendawan kerinting, tahu kering dan soun dan telur. Simple je. Okey, ni Kak Zada dah pecahkan telur, ya. So kita akan masukkan telur sebiji-sebiji. Ada juga Sofia Khalid pun ada sharekan. Thank you so much sis. Okay, saya dah pinkan tadi. Saya dah nampak Adwin punya kiss AJ. Jadi boleh. Dan sis Sofia Khalid pun ada sharekan resepi. Ada juga rakan-rakan viewers kita yang lain sharekan juga resepi. Jadi scroll. Scroll siapa yang baru masuk nak tengok resepi kan? Boleh tengok daripada komen sis Sofia Khalid, komen sis Adwin kiss AJ. Dan juga lain-lain ada tadi yang terlepas. Banyak je komen, terima kasih you all. Saya baru masak semalam dah habis pun. Ini hari tak tahu nak masak apa. Belum ada idea, Maimun Yaman. Cubalah, ada lagi resepi macam minggu lepas yang Kak Zada dah share. Kita ada banyak dah bagi resepi, ya. Betul. Okey, ni Kak Zada masukkan lebih kurang dalam 5 biji telur. Dan saya akan masukkan bahan-bahan yang sayur-sayur ni, ya, yang kita dah rendam. Saya suka cendawan ni, jadi kita letak lebih lah cendawan ni, ya. Sedap. Bila sedap, kita makan tu, dia kejap-kejap ada kerak-kerup. Dia ada rasa jadi macam. Jadi dia masakkan dia lembut-lembut kenyal, ya. Lepas tu dia ada kenyal sikit. Kemudian kita masukkan suun dan tahu kering, ya. Suun dan tahu kering. Yang suun ni kita perempuan perlu potong-potong sikit lah. Gunting-gunting sikit, ya. Rostila Maulan, dari Segamat Johor. Hai orang Segamat. Saya dulu berkampung di Segamat selama 5 tahun, ya. Hai orang Segamat. Lama dah tak nampak. Suka tengok Kak Zaidah tenang aja. Kan? Kita ni tengok dia masak tenang. Kita ni macam mana? Kita dekat dapur macam mana? Kita kadang-kadang kita tengah masakkan macam mana? Tengok Kak Zaidah masak senang aja, tenang aja jiwanya. Kita ni kat dapur. Okey, masukkan cili. Ini untuk siapa yang nak pedas lah, eh. Kita letak je. Jadi kalau tu kalau kita selagi kita tak pecahkan dia, dia tak pedas. Okey, kita tunggu dia telurnya masak. Betul Razia Hasan. Dia kata boleh juga guna tahu kering campur yang ada dalam jual dalam plastik tu sebab FLMU dah ada suun. Dia sekali dengan suun. Tahu kering dan cendawan dan juga kincam. Kincam tu apa, ya? Kincam tu betul tak Chef Zaidah Ibrahim? Bunga pisang. Bunga pisang. Bunga pisang susah nak cari, ya, sekarang. Bunga pisang. Kalau dulu bunga pisang dia kering, dia dry. Oh, dia macam jelly ke? Tak. Dalam jantung pisang tu kalau kita kopek kulitnya tu, kan kita ada nampak yang panjang-panjang tu, itu bunga dia. Itu biasanya nanti dia orang keringkan. Itu yang biasa masukkan dalam capcai, ya. I see. Itu pun sedap juga tu. Tapi susah nak cari, ya. Sekarang ni dah tak ada jual lah. Saya tak pernah nampak dah. Ya, tak tahu kenapa, ya. Tak boleh makan ke. Apa nama dia? Bunga pisang, kan? Bunga pisang. I see. Nama dia atau nama lain dia aka Kincom. Okey, ni kita tunggu telur kita masak, ya. Tu. Nampak tu bel. Ni telurnya. Ya. Okey, dah nak masak dah lauk kita. Telur kita pun dah tu. Mana tu? Mana kita tengok? Telurnya. Poached egg. Jadi dia ada pecah-pecah sikit dalam kuah dia ni. Tu yang cantik tu, ya. Yes. Masukkan telur waktu dia tengah berdidih. Kalau perempuan masukkan dia sebelum dia berdidih, telur tu nanti akan lekat di bahagian permukaan periuk tu. Ya. So nanti tak cantik lah bila perempuan kacau, mungkin dia akan pecah. Okey, dah siap dah capcai kita. Kita tunggu sekejap lagi, tunggu kita punya tahu kering ni masak, ya. Ruslina Ina tanya, kat mana nak beli cendawan hitam tu Kak Zaidah? Dekat supermarket biasa ada ni, cendawan keriting tu. Dia ada tak bel nak tunjuk yang cendawan ni, bel? Ada. Okay, kejap, ya, Kak Zaidah tunjukkan cendawan. Saya suka pakai cendawan ni, sedap, ya. Dia sedap. Dia biasa jual paket macam gini.
dia dah keringkan macam ni, ya. Cendawan keriting ni dipanggil. So kita masak dia sehingga dia betul-betul masaklah. Kita rendam dulu sebelum kita masak. Kemudian bahagian tengah dia tu ada yang keras tu perempuan buang. Itu kalau dimasak banyak lama mana pun dia tak mompok, ya. Okey, dah siap capcai kita. Alhamdulillah. Okey, Bel. Oh, dah siap dah? Ha, masak dah. Wah, wah, wah. Hasna Isa kata dah cuba soto ayam sangat sedap. Alhamdulillah. Apa soto? Ah, Sharifah Sam, kalau saya nak order frozen food hantar kat Pok Klang boleh tak? Boleh. Boleh sangat. Ya? Pok Klang boleh kan? Oh, Pok Klang. Pok Klang. Saya macam ingatkan pot. Bila cakap pot tu kan macam jauh nak pot. Boleh. WhatsApp sekarang di 011-1120-4733. Okey, itu dia. Sup dah siap. Bolehlah dihidangkan. Ya, yes. Simple aja hari ni. Tak perlu kita risau-risau nak apa, nak masak apa. Masak yang simple. Ya, sangat simple. Sangat simple, dekat lekat. Kenapa tu? Tak tahu lah. Assalamualaikum Kak Zaidah Ambella. Waalaikumsalam. Saya dah cuba rendang padang Kak Zaidah. Memang marvelous. Thank you Kak Zaidah sharing resepi. Alhamdulillah. Oh, masak ya. Okey, mana telur lagi? Nur Lizan sama kata saya buat pun sama macam Kak Zaidah. Cuma tak bubur cendawan sebab tak makan. Cendawan ni sedap tau. Dia tak ada bau. Dia yang saya pun tak makan sangat cendawan. Saya pilih juga cendawan apa nak makan, ya. Cendawan yang tak ada bau yang saya makan. So cendawan ni dia tak ada bau. Betul? Yang biasanya yang tak makan cendawan ni tak boleh tahan dengan bau dia. Betul. Kak Zaidah pun tak makan sebenarnya. Saya pun memilih juga cendawan. Ya, cendawan ni dia tak ada bau. Dia tak bau. Jadi sedap masak. Masak tu sebab bila kita makan dia tu dia kenyal. Yes. Okey, nampak tu. Sedapnya. Baunya pun dah sedap ni, ya. Okey. Tu dia. Bella, lauk ni makan dengan sambal belacan dan ikan sepat kering goreng. Allahu akbar, sedapnya. Fatimah, sedapnya. Ya Allah. Menambahkan apa tu kata orang? Fatimah sedap. Menambahkan untuk nak menambah makan, ya. Mulik-mulik makan sepinggan jadi dua tiga pinggan. Raya Basri kata thank you Ben, you're most welcome. Memang doktor bagi MC 5 hari walaupun housewife sebab kena duduk rumah by law. Yes, so stay at home, get a good rest, okay? Don't miss your apa medication, ya. Make sure jangan tinggal tu. Makan pun kena cukup. Mana dah dapat periuk tu? Oi, Kamarul Zaman. Apa? Ni vision aku. Oh, yang ini, mana? Ini vision lama, ya. Zaman bila? Tahun 80-an. Lain dia, lain sangat vision. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada. Sekarang vision semua dah jernih. Jernih nipis. Light brown, ya. Sekarang ni very thick lagi. At least masa zaman ni masih pekat lagi. Masih pekat lah. Masih gelap lagi brown dia, ya. Okey. Sekejap. Perbaik dia buat lagi kan? Oh ya ke? Milka Mel tak jumpa live. Okey, katanya hari tu ada nampak Kak Zaidah buat live goreng ayam ala KFC tapi tak sempat nak tengok dari mula. Lepas tu cari semula tak jumpa dah. Boleh tak share semula resipi tu atau macam mana saya nak kekal live tu semula? Okey, macam ni my dear. Kalau tu you mengambil masa sedikit lah untuk you untuk scroll pergi ke feature video dan cari gambar dia kan dekat video tu ada gambar dia Kak Zaidah tengah pegang menu tu. Jadi klik di situ dan share terus to your wall. Okay, senang macam tu, okay? Nur Ainul Binti Endong, salam Kak Zaidah. Saya dari Singapura. Bila Kak Zaidah nak terbitkan buku masak, Kak Zaidah, saya nak beli, tak sabarlah. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. On the way. Khatijah Latif, macam mana nak order tak nanas? Okay, Khatijah Latif, where are you? Are you in Selangor or in KL? Kalau dekat Selangor, KL, kita boleh deliver, ya. Jadi, kalau nak order, WhatsApp sekarang di 011
1120437 WhatsApp sekarang ya di 011-1120-4733. Jadi jika lorang juga Selangor, kita boleh deliver ke sana. Okay, berapa harga PJJ tak nenas ya? Ibrahim Suhana, hanya RM25 sahaja dengan harga promo. Kalau tak, harganya RM35 setiap satu modul. Tapi disebabkan begitu ramai dan kita extend, masih extend dan extend harga promo dengan harga RM25 sahaja. Sedapnya kalau tahu kering tu. Long sedap. Emang memang sedap. Sup capcai. Yes. Dia saja pun dah cukup. Nak mengatah dia ni. Ya. Yeah. Right. Muhammad, kaki ayam boleh juga ke? Kaki ayam boleh. Boleh. Tak ada masalah pula kaki ayam. Boleh ayam. Boleh, boleh ya. Boleh. Buat lencah dia ya. Nak kena ada lencah. Kaki ayam lagi cantik rasanya sebab dia ada gelatin kan, jadi dia keluarkan dia punya gelatin tu, jadi kuahnya agak pekat nanti. Alan Arjuna katanya lepas ni nak pergi Maidin lah cari bahan-bahan. Okey, cepat-cepat pergi, balik terus. Okey, jangan pergi mana-mana. Beli capai-capai-capai terus, jangan pegang-pegang sangat. Nampak je terus ambil, okey. Fauzia Ismail Bell nak nak tengok rupa cendawan tu, confuse yang mana satu. Okey. Nanti tak ya. Bell ambilkan. Okay, lagi sekali. Tadi kita dah tunjuk, kita tunjuk lagi sekali. Ni cendawannya. Okey. Macam kat sini dia tulis cendawan halus, tapi rupanya dia begini ya. Kadang-kadang you pergi supermarket lain, keluar lain nama dia. Keluarkan bel daripada paket tu. Kadang orang macam confused. Kadang-kadang orang ingat apa benda lah ni. Sebenarnya dia cendawan. Sedap tau cendawan ni. Dia tidak berbau. Okay, dia kenyal ya. Bila kita makan dia keletuk-keletuk lah. Sedap. Dia tak ada bau. Kat Zadah ni pun ada certain cendawan saya tak makan ya. Yang ada kuat bau dia saya tak makan ya. Saya pun pancing. Ni dia. Yang ini okay. Memang confirm tak ada bau. Tada. Tengok no bell lah. Kamai nak tunjuk ya bagi tu. Tapi biasanya dia paket kan macam ni. Kadang-kadang ada yang kalung macam ni. Tu dah macam kelabu. Dia dua side. Satu side mungkin kadang-kadang warna lain, satu side dia warna lain. Darker okay. Daripada satu side. Yeah? Alright. Dah. Harap you all tak confused. Okay. Boleh tengok balik. Nanti nak beli, buka je live sambil berjalan. Nanti orang macam, apa benda siapa lah yang bercakap ni. Rupa-rupanya kita tengah tengok live sampai-sampai tu nak beli barang. Okay. Salam Syah Bella, sedap sup ni. Segar kalau dihirup panas-panas di sini, panggil sup telur cemplong. Macam-macam nama ya. Yes. Dia dah panggil ni capcai ya. Just Abah kata boleh letak bunga pisang kering. Kimcham. Betul. Saya cari bunga pisang tu payah ya nak cari. Sekarang tak jumpa. Kalau dulu dia memang ada jual asing-asing ya. Kadang-kadang dia ada jual satu paket tu siap semua dah ada kat dalam. Betul. Untuk kita nak buat capcai. Ikiyau, boleh tak tambah crab stick atau fish cake? Boleh. Boleh je lah. Boleh je lah ikut selera masing-masing lah. Bunga kincam tu bunga lili bud. Oh ya ke? SN Norma Sulaiman. Kita panggil dulu pucuk bunga pisang ya. Okay, frozen food deliver ke Seremban ada ke? Tak ada buat masa ni. Rosmin Ajas, Jasmine Rosis minta maaf. Reda je, insyaAllah kita akan sampai ke sana insyaAllah. Okay, Tingpat Singapura ada hantaran ke? Tak ada buat masa ni. Sadia Mahmud dan semua yang ada, kita hanya ada kicap, ada tepung goreng, ada sambal crispy. Okay, Rosita Hassan, salam rindu kat Saida dan Bella. Salam rindu back to you. Thanks for tuning in. Okay, Kak Zada, cendawan tu kalau masak gulai campur tulang pun sedap. Miss Lia Kulut kata. Dia sedap sebab apa dia dia tak ada bau. So kalau you letak dalam apa masakan pun dia tidak ada efek pada rasa lah. Cuma bila you makan dia tu dia sedap. Dia macam ada keletuk-keletuk tu bila kita kenyang. Habibah Hussein, saya pun ada periuk ni beli tahun 80. Tahun 80-an. Vision ni dia mula-mula keluar tahun 80-an. Ya. Very famous masa tu lah. Kak Cik Samad, untuk PJJ kek buah kita tak ada. Untuk kek buah ni kita hanya ada physical kelas. Tapi buat masa ni sebab kita tak boleh berfizikal sangat. Jadi kita tunda kelas tu. Suatu masa yang kita pun tak tahu bila ya. Mudah-mudahan cepatlah ya. Ramai yang nak belajar ni sebab ramai yang nak berniaga yang sebenarnya ya. Kita cubalah, tapi rasa saya memang tak sempat untuk kita nak buka kelas sebelum Ramadan ya.
So mungkin lepas itulah kita macam doa lah cepat settle wabak ni, kita boleh mulakan balik kehidupan seperti sebelum ni lah ya. Okey, ada juga yang panggil telinga tikus cendawan tu. Ada juga yang panggil cendawan kera. Hihi. Telinga tikus tu tak selera pula nak makan lah. Janganlah yang tersebut telinga tikus. Masing-masing lah ya. Rosita San, saya... telinga tikus. Tapi janganlah pula. Rosita San, saya selalu beli yang dalam paket yang siap ada di dalam. Masak dua paket dah cukup. Betul. Jadi tinggal tambah. Dia ada juga yang dah campur ya. Jadi tinggal tambah apa tu? Kita tinggal tambah ikutlah telur, kentang, carrot ke nak letak sayur ke whatever lah ya. Right. Okay, dah selesai dah menu kita hari ini. Okay, thank you so much Kak Zaidah for sharing the recipe with us. Ya, mudah-mudahan perempuan berhatilah dengan resepi yang simple sangat ni. Saya rasa ramai yang pandai masak ni ya. Ya, semua. Cuma kadang-kadang lupa. Dah lama tak masak jadi lupa. Saya pun dah lupa yang sebenarnya ni. Tapi bila saya tengok, teringat, bila saya ingatkan balik zaman-zaman anak saya kecil-kecil, tu yang saya teringatkan lauk-lauk ni. Yeah. Budak-budak dah besar dia tak suka ni. Ya. Dia kurang suka sebab tak rasa sup. So masa dia kecil-kecil dulu kita memang selalu masak ni lah. Siti Zainal kata sedap cendawan tu. Ya. Kami panggil tu cendawan telinga beruk. Masjidah tadi ni. Mak saya cakap cendawan telinga tikus. Okay. Faham. Oh, semua beruk tikus. Kak Zara panggil dia cakap cendawan keriting aja. Sebab dia berkeriting ya. Okay, hari ni saya nak masak lauk ni lah. Thank you Chef Zadat Ibrahim. Lauk sampingannya tahu digoreng cicah sambal kicap cili padi dan ikan kering. Masak lemak dengan pucuk ubi sedap. Betul. Ini you nak makan dengan apa pun boleh ni. Nak regu dengan apa pun boleh. Sangat sesuai. Alhamdulillah selesai dah menu kita hari ini. Menu simple aja. Sup capcai telur. Simple aja ya. Saya pun tak terfikir nak mengajar yang sesimple ni. Tapi memandangkan sekarang ni bahan-bahan agak limited ya untuk kita nak dapatkan. Kadang-kadang kita dah keluar pergi supermarket tu. Supermarket tu pula kita kena beratur panjang. Dah beratur masuk dalam barang semua tak ada. Tu pun satu frust jugalah ya. Kita dah beratur. Kita ikut arahan beratur. Kemudian bila masuk dalam apa yang kita nak semua tak ada. Dia pun clear dia punya tu ya sebab bukan apa. Bukan apa, penghantaran dia tu pun limited. Jadi kita kena bersabarlah. Okey, alhamdulillah. Jadi ikut perintah ya, perintah kawal pergerakan. Okey, stay home everybody, stay safe. Jadi boleh masak dah lepas ni. Rasanya bahan semua dah dekat rumah kan? Kalau tak ada tu cepat-cepat keluar masuk balik rumah, okey? Alright, bye. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. Jumpa lagi esok. Insya-Allah dengan menu lain ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.